Hai Cook Lovers, ya ampun hari ini panas banget ya. Kalau lagi panas-panas kayak gini nih, enaknya kita itu makan yang segar-segar. Makanya nih, spesial buat Cook Lovers, hari ini kita akan coba buat kreasi es yang seru dari Oreo. Hari ini kita akan mencoba membuat kreasi seru dari Oreo. Penasaran? Ini dia es susu Oreo. Nah, es susu Oreo ini terbuat dari Oreo saset dan Oreo softcake. Cara buatnya mudah banget. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 bungkus Oreo saset isi 3. By the way, Oreo saset isi 3 ini tuh varian rasanya bisa dipilih sesuai selera sama Cook Lovers. Ada rasa vanilla, coklat, strawberry, peanut butter, blueberry, dan kali ini saya akan menggunakan ini nih, rasa vanilla. Kemudian kita juga sudah siapkan ini dia, 2 bungkus Oreo softcake. Selain itu, kita akan menggunakan susu full cream 250 ml atau 1 susu kotak kecil, gunting, wadah, dan juga ada stick ice cream. Nah, karena bahannya udah siap, sekarang langsung kita mulai. Pertama-tama, kita siapkan dulu produk Oreo-nya. Oh iya, buat yang lebih suka Oreo-nya dibuat remah, Oreo saset ini juga bisa loh ditumbuk dulu. Sekarang kita tumbuk ya. Nah, setelah ditumbuk, sekarang kita akan gunting lalu kita taruh di dalam wadah. Sekarang kita gunting. Nah, selanjutnya kita akan buka Oreo yang softcake. Kita taruh di dalam wadah juga. Setelah kita letakkan di dalam wadah seperti ini, sekarang kita akan masukkan susu full cream ke dalam bungkus Oreo. Nah, setelah susunya kita masukkan, sekarang kita akan memasukkan stick pada setiap bungkusnya. Oreonya siap dibukukan kurang lebih sekitar 10 jam dan jangan lupa untuk menggunakan wadah berbahan plastik karena akan masuk ke dalam freezer. Es susu Oreonya sudah jadi. Untuk menambah selera bisa kita tambahkan topping. Gak sabar deh pengen cepet-cepet nyobain. Sekarang kita buka ya. Aku lagi cobain nih tambahin es susu Oreo ini dengan coklat yang udah dilelehkan. Sekarang kita balurin ya coklatnya ke Oreonya. Setelah diberi coklat, sekarang kita beri kacang. Lalu kita taburkan Oreo. Ini dia hasil akhirnya setelah ditambah topping, gemes banget kan? Oh iya, tenang aja ya, Oreo saset dan Oreo softcake ini selain kemasannya praktis, harganya juga murah loh. Cook Lovers bisa dengan mudah temukan di warung-warung terdekat. Gimana Cook Lovers? Seru kan buatnya? Cara bikinnya juga gampang banget. Selamat mencoba es susu Oreo di rumah.